pemupukannya full organik bosku, pemupukannya full organik di dalam pot polybag bosku ya. Nah, pemupukannya di dalam polybag seperti ini, di dalam polybag. Semoga bosku bisa terinspirasi dengan cara tanam alpukat yang di halaman rumah bosku. Semoga bisa cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabatku dimanapun berada. Oke, sahabatku, apa kabar semua? Semoga diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala bosku, dan semoga diberi kelancaran segala usahanya, dan semoga diberi rezeki ikan berkah ya bosku. Banyak review untuk pembelian kebun alpukat seperti di belakang saya nih bosku ya. Dan review untuk pembelian kebun alpukat seperti di belakang saya ini dari halaman rumah bosku. Oke bosku, sebelum menonton video seterusnya, jangan lupa like dan subscribe bosku ya. Semoga bosku biar tidak ketinggalan video-video seterusnya untuk perawatan dan segala pertanian-pertanian ya bosku. Oke, untuk video seterusnya ya bosku, saya tahap untuk perburungan ya bosku, setelah usia lebih kurang 2 tahun tahap perburungan. Pertama-tama yang saya pruning itu bagian bawah dulu, dan yang sudah tua-tua ini seperti ini bosku. Saya pruning dulu, saya menggunakan gunting untuk pruning daun seperti ini dengan mudahnya, dan yang tidak produktif dibuang saja semua bosku. Nah, seperti ini yang tidak produktif dibuang saja supaya biar cepat untuk pembuahan bosku. Kalau dikurangi daunnya dan semua biar cepat untuk pembuahan. Apabila tidak kuning, pembuahan dia akan terhambat ya, karena terlalu banyak daunnya, dan nutrisi diserap untuk daunnya semua ya bosku. Gunanya di pruning seperti ini untuk mengurangi daun, dan supaya nutrisi itu pembuahan biar cepat berbuah. Semoga seluruh tani bisa terinspirasi, seluruhku bosku semua bisa terinspirasi dengan cara pembruningan ini bosku. Di pruning semua, dan yang tidak produktif langsung di pruning semua ya bosku. Dipangkasi semua ini bosku, dipangkasi alpukat supaya biar cepat berbuah. Langsung potong saja. Oke bosku, kita buang saja. Ini juga bosku, dan langsung dibuang saja bosku. Bawahnya sudah bersih, jadi daunnya ada dikurang daunnya supaya nanti biar cepat berbuah bosku. Ini yang tidak produktif buang semua, sudah seperti ini buang semua bosku. Ini namanya bosku untuk alpukat, untuk supaya biar cepat berbuah. Cara untuk mengurangi ranting-ranting yang tidak produktif ya, dikurangi supaya biar cepat berbuah. Seperti ini, semoga bosku semua terinspirasi dengan cara seperti ini. Ini bosku, ini saya potong saja bosku, saya potong saja biar ini tumbuh nih, biar bercabang mekar di bawah bosku. Ini semua di apabila ada daun bawah sudah ada rantingnya, atau ada sampai yang banyak kecil aja bosku. Ini gunting ini supaya biar nanti ada, kalau ada buahnya biar tidak terganggu apabila untuk mengambil buahnya bosku. Seperti ini bosku cara mengurangi daunnya. Yang
tampil saja yang bertindih di atas dan di bawah. Bosku, daun sudah mulai berkurang, nanti akan cepat berbuah bosku. Cara seperti ini, cara utama untuk supaya buah alpukat biar cepat berbuah dengan cara untuk pengurangan daunnya atau ranting-rantingnya yang tidak diproduktif dibuang, supaya nanti akan lebih mudah untuk pembuahan. Dengan satu tangga ada banyak ini, lebih kecil kurang saja. Nggak perlu udah renteng-renteng banyak, nggak perlu, hanya berperanting saja supaya nanti cepat berbuah. Ini bosku, hasilnya sudah mulai berkurang ranting-rantingnya. Salam sukses untuk sahabatku dimanapun anda berada ya. Ya bosku, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like dan juga komen atau bagikan ke sedulur-sedulurku semua supaya biar saya semua tahu untuk perawatan alpukat seperti ini ya bosku. Perawatan alpukat adalah untuk pemberuningan atau pemangkasan rantai-rantainya yang tidak produktif supaya biar cepat berbuah. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum. Salam sukses untuk sahabatku semua dimanapun anda berada. Khususan sahabatku, senyuman bagi Mas Alia terus sukses, semoga hasilnya berkah. Amin amin, alhamdulillah rabbil alamin.